warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, tentunya di Proletar Channel. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah, sehat terus, serta diberi umur panjang yang barokah dan rezeki yang banyak. Baik teman-teman, kali ini kita akan berburu kepiting di sungai-sungai di luar sampah ini. Karena air korupsi terus, mudah-mudahan ada kepiting di sungai-sungai. Seperti apa cara saya berburu kepiting? Tonton terus videonya sampai habis teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut. Tadi mengolong di sini teman-teman. Kosong. Oke, nyara lubang sini. Lubang bakal mau kok. Lepuk ini. Di sini lah kodok kodok. Kosong teman-teman, ini kita lanjut lagi anakku. Anak kecil. Lihat ini teman-teman. Wih, bahaya teman-teman. Kita akan Oke. Tangkap saja. Eh. Iya, teman-teman, kita lihat. Sepertinya sayapnya baru mau tumbuh. Memang kalau kepiting sungai ini memang dia kualitasnya tidak sama dengan kepiting dalam tambak teman-teman. Kita lihat ini dia juga agak terlalu bening putih.
Nah, seperti inilah kalau kepiting sungai, teman-teman. Oke, kita langsung ikat, teman-teman. Oke, lumayan, teman-teman. Kita lanjut lagi. Kameranya sebelah sini. Kita oke, teman-teman, tadi kepitingnya ada di situ, turun ke bawah sini, teman-teman. Jadi sengaja saya langsung tutup jalannya di sini. Insya Allah kepitingnya ada di sekitar sini, teman-teman. Saya dapat, teman-teman. Oke, ini dia. Oke. Sangat berbahaya. Bisa menjepit. Ini dia, ini ya, teman-teman. Oke, ini. Teman-teman bisa lihat sendiri. Dan sekarang saya angkat. Dia akan jepit tangan saya kalau saya bergerak. Ini. Kita langsung tangkap saya, teman-teman. Oke. Kita dapat lagi. Ini kepiting jantan H3. Nah, seperti inilah kalau kepitingnya di sungai, teman-teman. Dia kurang bagus dilihat, teman-teman. Memang kualitasnya lebih bagus yang di dalam tambak, teman-teman. Karena memang berbeda kepiting dalam tambak dengan di sungai. Kalau yang kepiting di luar tambak begini, dia mudah loyo. Dan kualitasnya juga kurang baik, beda dengan di tambak. Karena dia selain fisiknya kuat, kualitasnya juga bagus. Oke, kita langsung ikat. Kita pakai di kamera. Oke, teman-teman, kita dapat 2 ekor. Lumayan. Di sungai-sungai gini kita bisa dapat kepiting, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Dan lumayan, teman-teman. Kita akan menyusur ke daerah sana lagi. Mudah-mudahan kita. Teman-teman, lihat lagi. Oh, ada lubang. Ada. Oke. Oke, teman-teman, ada kepiting di sini. Oke, kameramen, fokus ke sini, ada kepiting. Oke,
Oke, sepertinya kepitingnya besar, teman-teman. Kita akan lihat dulu. Oke. Ini dia. Ini, teman-teman. Besar. Oke, teman-teman. Oke. Sepertinya ini dia kepitingnya, teman-teman. Kita dapat H5. Sepertinya kepitingnya ini cacat lagi. Nah, seperti ini, teman-teman, kalau kepiting di sungai. Kalau kelihatan merah bagus, pasti ada cacatnya. Ini lepas lagi dia punya anu, teman-teman. Bahaya sekali kepitingnya ini. Wih, agresif. Hampir saja dia jepit tanganku, teman-teman. Oke. Kita langsung ikat, teman-teman. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. Teman-teman, demikianlah perburuan dari saya. Mudah-mudahan teman-teman terhibur dengan video saya kali ini. Dan bagi teman-teman yang belum membantu channel saya, tolong dibantu dengan cara di like, di komen, dan di subscribe, ya, teman-teman. Dan jangan lupa pula dipencet tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila ada video terbaru dari saya. Oke, teman-teman, sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You need to go.